Kemudian untuk penyebab yang lainnya, penyakit-penyakit penyakit-penyakit payudara itu bisa mastalgia, mastitis atau abses mamae. Ini paling sering juga nih keluar nih. Kira-kira nih kompresnya mau kompres apa? Itu paling sering tuh keluarnya. Jadi kalau ditanya nih, misalkan ini mastalgia. Mastalgia itu berarti ada bendungan air susu. Ya, karena dia bendungan air susu, jadinya bengkak ya. Jadi payudaranya tuh bengkak. Nah, mastalgia ini kan bendungan ya. Bendungan air susu. Dia tuh paling sering kalau mastalgia ini karena jarang menyusui. Nah, dia tuh jarang menyusui. Ini paling sering nih mastalgia nih. Jadi pasiennya itu dibilang kayak gini, dia itu pasiennya itu kantoran ibunya, kemudian dia itu jarang menyusui anaknya sehingga sekarang datang-datang dok saya payudara itu sakit nyeri gitu ya, terus membesar. Itu kita sebut mastalgia gitu ya. Oke, ini sampai ada nanya nih. Flat nipple itu sama dengan invertid nggak? Iya sih. Fat nipple itu dia datar ya, puting susunya. Dia mirip dengan inverted. Jadi kalau inverted itu udah retraksi ya, udah masuk ke dalam. Dia sama. Kalau yang flat itu dia datar kayak gini nih. Oke, jadi putingnya itu datar atau tenggelam. Itu inverted nipple. Kalau flat nipple berarti masih datar. Kalau tenggelam berarti emang benar-benar retraksi, udah tenggelam banget. Jadi flat nipple tuh sama aja. Itu manifestasi klinisnya, gitu ya, gejalanya. Oke, sip. Oke. Untuk tata laksananya juga sama. Iya, jadi untuk tata laksananya sama pakai yang tadi ya. Pakai di apa di sedot tadi ya. Ada tuh nama alatnya tuh. Nanti disedot gitu pakai yang tadi spek tadi aja. Dipotong ujungnya kemudian ditaruh di nipple-nya nanti ditarik aja plumnya. Kayak gitu ya. Oke, jadi biar dia tuh keluar, dia keluar si putingnya. Oke, sekarang kita masuk ke mastalgia, mastitis, maupun abses nih teman-teman. Kalau mastalgia itu tadi ada bendungan. Bendungan itu karena dia tuh jarang nyusuin. Jadi kalau di soal dibilang dia tuh ibunya kantoran, jarang nyusuin, terus dia ada bengkak payudaranya, ya udah ini kita sebut ini mastalgia. Ciri khasnya untuk ngebedain mastitis sama mastalgia, mastalgia itu nggak ada tanda-tanda infeksi. Itu ciri khasnya. Jadi dia tuh nggak demam. Tapi kalau mastitis itu dia demam dan batasnya tegas ya kayak gini nih. Nah ini dia mastitis nih, batasnya tegas. Ada tanda-tanda infeksi ya. Nah kalau ada tanda-tanda infeksi berarti bisa demam, bisa juga dia ada eritema gitu ya. Nih batasnya tegas. Ini dia berarti mastitis. Karena ada tanda-tanda infeksi ya. Mastitis ini paling sering bakteri ya infeksinya ya. Nah kalau mastalgia cuma terbendung aja. Jadi dia itu karena nggak nyusuin tuh. Dia cuma bengkak sama nyeri aja. Tapi nggak demam, nggak ada infeksi. Tapi kalau mastitis ada infeksi. Disertai dengan tanda-tanda radang. Kayak rubor, kalor, dolor, kayak gitu. Nah, kalau dia ada fluktuasi, berarti dia udah mulai abses mamae. Jadi kalau teman-teman pegang nih ada fluktuasi gitu ya. Ini berarti udah abses nih. Nah, kalau udah abses, berarti demamnya udah makin tinggi. Kemudian keluar nanti kalau teman-teman insisi ya, ada cairan kekuningan, berarti udah abses mamae. Gitu ya. Itu untuk ngebedain mastitis dan abses. Kompresnya. Nah, yang paling sering nih, tata laksana awal. Kalau ditanya teman-teman, tata laksana awal itu kompres ya. Nah, kompres. Yang biasanya paling ditanya adalah mastalgia atau mastitis. Kompresnya. Kalau mastalgia kira-kira kompresnya apa nih, teman-teman? Kalau mastalgia kira-kira mau dikompresnya hangat atau dingin? Kalau pada mastalgia. Nah, ditanya nih tata laksana awal. Kira-kira kalau mastalgia mau kompresnya kompres apa? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak, teman-teman? Sorry, bentar. Kira-kira kalau misalkan mastalgia, dia kompresnya apa nih, teman-teman? Dia kompres yang hangat atau dia yang dingin? Oke, ini udah dijawab dingin ya. Sip, kalau misalkan pada... sorry. Kalau mastalgia itu bukan dingin ya. Jadi cara ngafalinnya tuh kayak gini, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia mastalgia ini kan banyak A-nya ya. Dia ini kan A-nya banyak nih. Kalau banyak A-nya, dia kompresnya hangat ya. Tapi kalau misalkan dia I-nya tuh banyak, kayak itis ya, mastitis kan banyak I-nya nih. Kalau I-nya banyak, baru dingin. Jadi biar nggak kebalik aja. Jadi untuk kompresnya, teman-teman tinggal dilihat nih, dia ini hangat atau dingin. Kalau dia A-nya tuh banyak ya, mastalgia, ini kan A-nya banyak nih. Berarti dia pakai hangat. Tapi kalau mastitis, berarti I-nya banyak. Berarti kita dingin gitu ya. Jadi untuk cara taunya dia kompres hangat dan dingin kayak gini aja. Banyak I-nya atau A-nya. Kalau misalkan abses kira-kira boleh nyusuin atau enggak teman-teman? Kalau dia ternyata abses mamae nih. Dia nanya, dok sebenarnya saya boleh nyusuin enggak nih? Dia abses. Kalau abses mamae, sarankan untuk tidak nyusuin dulu ya. Tapi kalau mastitis ini boleh menyusui, tapi di lokasi yang payudara yang sehat. Contohnya kalau mastitis itu kan dia payudaranya unilateral ya. Dia payudara kanan nih yang mastitis nih radang. Tapi payudara kiri dia normal.
berarti dia boleh nyusuin di payudara sebelah kiri. Tapi kalau abses namanya, tunda dulu aja, kasih dulu antibiotik. Gitu ya. Nah, nih Hisham untuk kompres hangat, oke sip. Jadi kalau misalkan untuk yang mastalgia, dia karena timbunan, kasih aja hangat. Tapi untuk kita tahunya nih dingin atau hangat, berarti pakai aja kalau banyak A-nya berarti hangat. Kalau banyak I-nya berarti mastitis, berarti kasih aja dingin. Gitu ya. Oke, sip. Kalau kreket nipple itu berarti dia ada lecet ya. Nah, lecet itu kayak gini ya. Ini ada destruksi nih atau lecet nih di puting susunya. Nah, karena dia ada lecet kayak gini, teman-teman, ini ada port di entry nih. Jadi ada luka masuk. Jadi si bakteri ini bisa masuk ya ke dalam si nipple-nya ini menyebabkan nanti mastitis. Nah, lucu ya. Jadi awalnya kreket, awalnya retak-retak kayak gini, biasanya akibat dia ini ya posisinya itu nggak benar. Jadi si janin itu saat dia mau menyusui itu posisinya nggak benar. Jadinya tuh dia bisa giginya itu yang jadi malah ini ya menggigit si papila ya. Harusnya kan dia dihisap ya, bukan digigit ya. Nah, karena posisinya itu nggak benar atau latch on-nya nggak benar, nggak sempurna, jadinya dia bisa lecet. Tata laksananya itu olesin ASI. Jadi biarkan si kulit di area puting itu jangan sampai kering. Jadi harus lembab. Dia nanti dia nggak makin lecet, nggak gampang infeksi gitu ya, nggak gampang iritasi. Jadi oleskan ASI ini untuk first line-nya. Untuk alternatifnya boleh kasih lanolin gitu ya. Jadi kreket nipple ini bisa menyebabkan mastitis. Bahkan kalau mastitis berkelanjutan bisa jadi abses mamae gitu. Ini untuk hemostalgia, nama lainnya yang engorgement ya. Jadi dia itu ada bendungan. Kalau bendungan ini biasanya dia bilateral. Karena dia itu kan jarang menyusui ya. Kalau jarang menyusui berarti dua-dua payudaranya kena nih. Jadi dia biasanya bilateral nih. Beda sama mastitis. Kalau mastitis itu kan dia peradangan satu payudara aja. Dia biasanya unilateral gitu ya. Tata laksananya jangan lupa masalgia kompres hangat selama 5 menit gitu ya. Dan karena dia ada bendungan berarti suruh pasiennya pompa ASI. Normalnya sehari itu dia per 2 jam ya. 2 sampai 3 jam sekali itu harus dipompa ASI-nya. Kalau dia sibuk berarti taruh aja pompa ASI, taruh di botol itu ya, botol air minum atau di plastik, kemudian ditaruh kulkas gitu ya, pompa ASI. Kalau mastitis, ini dia karena infeksi. Jadi kalau ditanya tata laksana awal, jawabannya kompres. Ini tata laksana awal. Tapi kalau ditanya tata laksana yang tepat, nah atau definitif, antibiotik ya. Ini untuk yang tepat ya, atau definitif. Definitif. Berarti kasihlah antibiotik. Karena memang ini penyebabnya infeksi bakteri. Kalau teman-teman cuma kompres aja, mengurangi gejala doang. Tapi dia nggak menghilangkan penyebabnya. Karena dia itis, karena dia infeksi bakteri, kasih antibiotik. Boleh kasih kloksasilin atau eritromisin. Kloksasilin ini dikasih 4x500, kalau eritromisin 3x250, dikasih sampai 2 minggu. Ini untuk obat-obatan payudara, antibiotik sama. Ya, jadi untuk mastitis ini infeksi pada mamae-nya. Biasanya paling sering karena S. aureus. Jadi emang karena si bakteri ya, jadi kasih antibiotik. Dia tuh gejalanya batasnya tegas ya, merah, eritem, bengkak. Kemudian ada demam. Tapi kalau abses mamae, dia udah mulai ada fluktuasi. Pengobatannya sama kayak mastitis, jadi kloksasilin atau eritromisin gitu ya. Jangan lupa insisi dan drainase. Jadi kalau udah abses, ini kan ada fluktuasi ya. Nah, yang di mana-mana kalau udah abses itu insisi drainase ini tata laksananya. Sama kayak tadi tuh abses Bartolin, dia insisi dan drainase. Jadi kita tuh insisi drainase dulu, kita buka, nanti kita keluarin cairannya semuanya dan kasih antibiotik. Antibiotiknya diteruskan, kloksasilin atau eritromisin. Kalau dia ada demam kasih paracetamol 3x500 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk nomor soal nih, teman-teman. Kira-kira tata laksana yang tepat apa nih kalau pada pasien ini, teman-teman? Nah, kira-kira tata laksananya apa nih? Dia anemia ya ternyata ya pasiennya ya. Dia 29 tahun, usia kehamilan 31 minggu, kemudian dia bilang lemas-lemas. Nah, biasanya kalau anemia itu keluhannya lemas ya, pusing, berkunang-kunang seperti itu. Jadi anemia juga apa si konjungtivanya nih. Oke, sekarang kira-kira nih dia HB-nya masih 9. Tadi syarat transfusi kan kurang dari 7 ya. Berarti masih 9 mah berarti nggak usah ya, jangan transfusi dulu ya teman-teman ya. Oke, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Dia cuman keluhannya itu cuman lemas doang ya. Dia cuma lemas. Dia tuh nggak ada kayak mau pingsan, berkunang-kunang, itu kan belum ada tuh. Jadi dia masih lemas aja keluhannya, keluhan utamanya. Oke, sip, betul ya. Jadi jawabannya SF ya. Kasih aja SF. SF 3 kali sehari PO ya. Karena pasiennya cuma ngeluhin
lemas aja. Trombositnya masih bagus, masih di atas 150 ini ribu ya. Oke, leukositnya juga masih oke ya. Normalnya kan 4.000 sampai 10.000. Jadi masih bagus nih kondisinya, cuma dia lemas aja. Wajar ya kalau anemia kayak gitu. Jadi boleh kasih PO aja dulu SF 3 kali 300. Oke, sekarang diagnosisnya apa nih, teman-teman? Dia ada lecet ya. Nah, dia ada teraba hangat, nyeri tekan. Nah, kira-kira dia apa nih, teman-teman? Dia wanita usia 23 tahun, dia habis melahirin. Dia keluhan ada demam. Kemudian dia mengeluh ada lecet ya, dia nyeri dan lecet di payudara sebelah kirinya. Oke, kemudian dari PF-nya normal semua, memang suhunya tinggi. Dari PF-nya, mama isenisranya ada hiperemis, ada hangat, keras, ada nyeri tekan. Nah, kira-kira diagnosisnya apa nih teman-teman sekarang? Dia ada lecet, sekarang ada nyeri tekan. Nah, kira-kira gimana? Oke, dia udah dia masih kreket atau udah mastitis nih teman-teman? Karena dia udah mulai ada hangat dan nyeri tekan. Nah, kira-kira udah mulai mastitis atau masih kira-kira kreket? Oke, sip. Jadi ini sudah mastitis ya. Jadi memang kalau di soal ini dia menggambarkan bahwa dia awalnya itu kreket, awalnya tuh lecet-lecet. Terus sekarang dia ada port di entry ya, jadi infeksi nih. Sekarang menjadi mastitis karena dia itis ya. Jadi dia udah mulai ada demam. Kemudian mamainya mulai ada ini ya, batas tegas nih ya. Ada hiperemis, ada hangat dan keras. Ini udah mastitis berarti. Oke, berarti dia udah mulai mastitis. Jadi jawabannya udah mulai C. Kalau kreket, ini dia belum ada nih tanda-tanda yang hiperemis, nggak ada demam, nggak ada nyeri tekan, payudara itu nggak ada. Dia cuma lecet aja puting puting susunya. Itu kita sebut kreket, cuma lecet. Tapi kalau udah mulai ada demam, ada radang di payudaranya, udah mulai keras, kemudian udah mulai nyeri tekan, berarti udah mulai mastitis gitu ya. Oke, sekarang nomor 19 nih teman-teman. Udah mulai fluktuasi. Kira-kira kalau udah fluktuasi apa nih teman-teman? Oke, sip. Santi ya, langsung abses ya. Mantap ya. Jadi kalau udah fluktuasi itu udah langsung aja jawabannya abses gitu ya. Abses mamae. Kalau misalkan dia belum fluktuasi, baru jawabannya mastitis gitu ya. Kalau pada pasien ini payudara kiri udah ada eritem, udah teraba hangat, jadi tekan, fluktuasi, jawabannya abses. Kalau abses, tata laksananya apa nih tadi teman-teman? Kira-kira kalau abses mamae, tata laksananya apa? Oke, kira-kira apa nih? Mau dikasih kompres atau mau dikasih antibiotik atau mau diinsisi drainase? Nah, kira-kira abses mamanya mau diapain nih, teman-teman? Dia udah abses. Nah, kira-kira tata laksananya yang tepat apa nih? Mau diinsisi drainase, mau dikasih antibiotik, atau mau diapain? Oke, sip, diinsisi drainase. Betul ya. Jadi, kalau udah abses itu jawabannya insisi dan drainase. Jangan lupa ya, nanti harus dikasih juga antibiotik gitu ya. Oke, sip. Oke, kalau misalkan dia abses mamanya, kira-kira gimana teman-teman? Boleh di menyusui atau enggak teman-teman? Oke, ini bedanya mastalgia sama galak tokel ya Hisham ya. Kalau galak tokel itu dia ada air susu yang membeku di bagian duktusnya. Jadi itu ada apa air susunya itu membeku tuh. Itu namanya galak tokel tuh, membeku di air susunya. Nah, kalau bedanya mastalgia sama galak tokel, kalau pada si mastalgia itu dia itu kan apa namanya, mastalgia itu kan bendungan ya, jadi benar-benar besar banget ya, besar, dan dia nyeri tegang tegang si payudaranya. Tapi kalau galak tokel itu cuman ada air bekuan gitu dia di duktusnya, tapi dia nggak besar banget dibandingkan mastalgia. Itu galak tokel tuh, dan biasanya dia galak tokel ini bisa resolusi sendiri, dia bisa ngecil sendiri, spontan dia bisa ngecil sendiri, itu pada galak tokel. Tapi kalau mastalgia itu bendungan, jadi emang benar-benar terbendung banget. Tapi kalau galak tokel itu emang ada air susu yang membeku aja dan dia menyumbat gitu ya. Itu untuk yang galak tokel. Oke, sip. Untuk yang ininya apa namanya, iya betul ya. Jadi kalau abses dia nggak usah ini ya, nggak usah nyusuin dulu ya, obatin dulu gitu ya. Oke, sip. Oke, kalau misalnya tumor payudara, ini biasanya yang ngebedainnya paling sering kalau nggak FAM atau fibrokistik. Nah, kita belajarin tumor payudara ya, karena itu sering banget keluar juga nih. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman dapat ya tumor payudara, ini nanti teman-teman lihat ya, dia itu FAM. Yang paling sering kan FAM ya, atau fibrokistik, ya. Oke, FAM, fibrokistik. Nah, jadi kalau misalnya ngebedain ya, kalau FAM itu kan fibroadenoma mamae. Jadi dia itu ciri khasnya adalah benjolannya kecil. Benjolannya itu kecil. Dan dia itu mobile ya. Jadi kalau teman-teman gerakin itu dia mobile tuh, pindah-pindah. Itu FAM, tumornya itu jinak ya, dia jinak. Kalau fibrokistik, ciri khasnya adalah dia itu nyeri si tumornya, benjolannya. Benjolannya itu nyeri.
Kalau FAM ini nggak nyeri ya. Kalau yang fibrokistik, dia benjolannya itu nyeri. Nyerinya itu saat mau datang bulan. Nah, saat dia mau hit ya. Tapi nanti setelah hit, dia nggak nyeri lagi. Itu dia fibrokistik, ngebedainnya. Nah, jadi itu untuk yang FAM, dia tuh nggak ada nyeri. Kalau fibrokistik, dia itu nyeri saat mau hit. Tapi setelah hit, dia tuh nggak nyeri lagi. Itu ngebedain antara FAM sama fibrokistik pada tumor payudara gitu ya. Oke. Sip. Nah, selanjutnya kita nomor 20 nih. Kira-kira nih derajatnya apa nih teman-teman? Invertin nipple. Nah, putingnya hanya dapat keluar ketika ditekan. Oke, kira-kira gimana nih tuh clue-nya tuh? Jadi dia tuh keluar kalau kita cuma tekan. Jadi dia masuk lagi. Oke, sip Santi ya. Jadi dia tuh grade 2. Kalau grade 2 itu berarti setelah teman-teman keluarin, dia langsung masuk lagi. Itu ciri khas banget nih grade 2. Kalau grade 1, teman-teman keluarin masih ada keluar tuh, stay dia di luar sebentar, tapi nanti masuk lagi. Gitu ya. Tapi kalau grade yang ketiga, ini berarti udah nggak bisa keluar. Nggak keluar lagi gitu ya. Nggak bisa keluar. Kalau grade 4 kelima nggak ada ya. 1, 2, 3 aja. Berarti ini jawabannya yang B. Nah, sekarang nomor 21, teman-teman. Nah, ditanya non-farmakologi. Kira-kira mau diapain nih, teman-teman, pasiennya nih? Diagnosanya apa dulu nih? Tata laksana non-farmakologinya. Dia perempuan 21 tahun, habis ngelahirin, dia bilang keluhannya lecet-lecet. Berarti kreket nih ya. Dia postpartum ya. Dia lagi nyusuin. Oke, dari pemeriksaan fisik, dia ada lecet, ada fisura. Fisura itu retak-retak ya. Dia suhunya sama. Jadi nggak ada nih tanda-tanda infeksi. Indurasi abses juga nggak ada. Kira-kira ini kan diagnosanya kreket nih. Nah, kalau kreket mau diapain teman-teman? Oke, sip. Dikasih ASI ya. Langsung aja kasih ASI. Karena untuk menghindarkan jangan sampai dia iritasi lagi. Jadi jangan sampai kering tuh. Kalau dia iritasi, itu dia mempermudah lecet lagi gitu ya. Jadi oleskan aja ASI-nya. Kalau misalkan yang itu tadi teman-teman alternatifnya apa? Tadi first line-nya kan ASI ya. First line-nya ASI. Nah, kira-kira untuk alternatifnya apa teman-teman? Kalau misalkan pada kreket nih. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Untuk alternatif. Oke, alternatifnya jangan lupa ya, dia lanolin ya. Oke, sip, lanolin. Untuk yang nipple shield, ini yang tadi nih buat yang inverted ya. Gunakan nipple shield ini pada inverted. Inverted nipple. Yang tadi ya, dia masuk ke dalam ya nipple-nya ya. Pakai nipple shield, ini namanya nih, yang kayak tadi disedot gitu ya. Itu nipple shield. Oke, kalau stop menyusui bayi hingga luka sembuh, ini untuk apa nih teman-teman? Stop menyusui bayi hingga sembuh. Kira-kira apa nih teman-teman? Mastitis, masalgia, atau abses? Kira-kira kita bilang jangan menyusui dulu ya. Oke, sip, abses ya. Kalau kita bilang ibu jangan menyusui dulu, kita obatin dulu ini pada abses. Oke, sip. Kalau cuci payudara pakai air antiseptik untuk menghindari infeksi, ini malah nggak boleh. Karena semakin teman-teman cuci pakai sabun, antiseptik, itu makin kering kulitnya. Gitu ya, jadi nggak usah digituin. Jadi first line-nya ASI aja. Alternatif, lanolin. Ini materi yang terakhir, teman-teman. Kita tentang KB. Ya, masih semangat ya, teman-teman ya. Nah, KB ini, dia itu metodenya ada dua. Ada yang berbantu, ada yang alami. Kalau berbantu, berarti kita pakai bantuan nih. Bisa pakai alat atau pakai operasi, gitu ya. Tapi kalau alami, kita nggak pakai alat apa-apa. Ini secara alami, gitu ya. Nah, misalnya kalau alami, dia MAL, metode amenorrhea laktase. Jadi, dia itu memanfaatkan, kalau misalkan pasien-pasien yang lagi melahirkan itu, habis melahirkan, kan dia mau nyusuin tuh. Kalau dia nyusuin kan, dia keluarlah hormon prolaktin. Prolaktin itu kan dia mencegah FSH dan EH tuh. Sehingga nanti nggak terjadi ini ya, nggak terjadi apa namanya nggak terjadi head gitu ya, karena dia ada prolaktinnya itu. Nah, pada MAL ini dia metode aminolaktasi. Nah, dia tuh suruh pasiennya itu menyusui sehari itu tiap 2 jam terus, nanti nyusuin terus sehingga nanti kadar prolaktinnya kan terus-terusan tinggi ya, jadi bagus tuh mencegah FSH dan LH, jadi mencegah amenore itu bagus untuk yang MAL itu alami. Kemudian yang kedua, dia pantang berkala. Kalau pantang berkala berarti kita menghindari masa subur. Jadi jangan sampai kita saat dia masa subur, kita suruh pasiennya koitus gitu ya. Karena ini kan untuk mencegah kehamilan. Kalau yang ketiga, itu senggama terputus. Jadi saat dia melakukan koitus, pada saat si pasiennya, si cowoknya ini pengen ejakulasi, pengen ngeluarin ejakulat, penisnya itu udah langsung dikeluarin gitu ya. Dikeluarin sehingga nanti cairan ejakulat itu dikeluarin ke, dibuang aja. Jadi jangan sampai dia di dinding vagina. Itu untuknya senggama terputus. Jadi langsung dikeluarin aja saat dia pengen ngeluarin ejakulat.
Kalau metode yang berbantu, berarti pakai alat nih, pakai bantuan. Kalau misalkan pakai alat, bisa pakai barrier atau hormonal. Kalau barrier, berarti dia pakai penghalang. Penghalangnya nih bisa IUD ya, atau misalkan kondom. Nah, dia pakai barrier nih. Kalau diafragma ini buat cewek ya, kalau kondom ini buat cowok. Spermisid ini, dia merupakan suatu gel, dia itu akan membuat sperma itu bakal mati kalau dia kena gel ini. Spermisid ini biasanya dia ini dikombinasi ya, dikombinasi dengan misalkan nih dia pakai kondom dicampurin permisit spermisid gitu ya, dicampurin pakai gel sehingga nanti spermanya itu kalau misalkan masuk ke vagina dia bakal mati gitu ya. Kalau hormonal ini dia bisa menggunakan pakai implan atau pil atau disuntik ya, atau nanti kita bakal belajar kontrasepsi darurat. Jadi kalau hormonal ini berarti isi-isinya hormonal, bisa estrogen, progesteron, bisa progesteron only kayak gitu ya. Cara pemberiannya bisa implan atau dia diminum pakai pil atau disuntik. Nah, nanti kita bakal pelajari nih berapa lamanya gitu. Untuk cara pemilihannya, ini sering banget nih di COVID itu ditanya. Ini mau pilihnya apa nih? Mau dipilihnya pil, mau dipilih AKDR atau apa? Lihat dari dia tujuannya untuk kontrasepsi ini apa. Kalau emang tujuannya itu untuk menunda kehamilan, nah jadi untuk jembatannya kayak gini. Pakis asam saya, ya. Pakis asam ASM ya. Sai. Nah, ini jembatannya nih, pakis asam sai. Kalau misalkan dia tujuannya untuk menunda, jadi dia bilang, saya tuh dari awal belum punya anak dok, tapi emang saya pengen nunda gitu ya. Jadi saya itu lagi, apa namanya, lagi pendidikan, jadi saya tuh nggak mau punya anak dulu, pengen nunda memang. Berarti pilihnya pakis. Nah, pakis itu adalah kepanjangan dari ini. P-nya itu berarti pakai pil. Ini urutan prioritas. Jadi anjurkan dulu yang nomor satu, pil. Jadi pakis nih, pil. Mau nggak bu, pil, minum pil. Dok, tapi saya suka lupa dok orangnya. Oh, berarti turun ke bawah lagi teman-teman. Mau pakai AKDR nggak ibu? Kayak gitu ya. Kemudian nanti kalau bilang, ah saya takut dok kalau di AKDR, saya takut dimasuk-masukin. Ya udah bu, kondom aja gimana. Gitu. Jadi urutan prioritas ini menentukan pakis asam sai. Kalau ternyata dia bilang, dok, saya itu pengen ngejarangin kehamilan saya itu baru ngelahirin anak saya itu 1 tahun. Jarak kehamilan itu paling baik itu 3-5 tahun ya, teman-teman ya. Jarak yang bagus ya. Jadi jarak antara anak satu, anak kedua itu 3-5 tahun. Jadi boleh nih teman-teman yang pengen punya anak, dijarakin ya, 3-5 tahun. Normalnya kayak gitu bagusnya. Jadi dia bilang biasanya nih di soal, dia itu baru ngelahirin 1 tahun yang lalu. Karena dia pengen kontrasepsi. Ya, tujuannya biar menjarangkan. Berarti ini kita sarankan ASM. Ini ya ASM nih, AKDR atau suntikan kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang dia bilang, dok saya udah gak punya anak lagi. Saya tuh anak udah banyak, udah lebih dari sama dengan 3. Jadi dia tuh anaknya udah 3, udah 4, udah banyak ya. Udah cukup. Berarti teman-teman sarankan SAI, SAI ya. Udah bu, steril aja bu gitu. Kalau steril ini berarti dioperasi ya. Nah, kalau dioperasi berarti bisa di tubektomi atau vasektomi. Tubek atau vasek ya. Kalau tubektomi berarti tubanya yang di iniin teman-teman, yang dipotong. Ini berarti pada wanita. Tapi kalau vasektomi ini berarti vas deferensnya yang dipotong. Kalau vas deferensnya dipotong, diikat, berarti ini pria. Gitu ya. Kalau dia ternyata bilang saya tuh nggak mau dioperasi dok gitu, ya udah AKDR aja. Gitu. Ini urutan prioritas kapan teman-teman pilih nih kontrasepsinya apa? Pakis asam sai. Jangan lupa tabel ini ya. Nah kalau misalkan menunda berarti dia pakis. Kalau dia untuk menjarangkan aja ASM. Kalau dia nggak mau punya anak lagi sai gitu ya. Ini untuk metode yang alami. Yang tadi pakai MAL, metode amenorrhea laktasi. Syaratnya dia pas habis melahirkan itu nggak boleh head dulu. Gitu ya, karena kita kan tadi syaratnya itu dia 2 sampai 3 jam itu nyusuin terus ya. Pokoknya nyusuinnya eksklusif ya, sering-sering ya. 2 sampai 3 jam per hari gitu ya. Oke, terus anaknya masih ASI eksklusif, jadi masih kurang dari 6 bulan. Nah, ini boleh nih metode yang MAL. Kemudian untuk yang barrier, kalau barrier ini bisa pakai kondom atau pakai diafragma. Biasanya dia dicampur nih, pakai ini ya, spermisid tadi gelnya. Jadi ini kondom kemudian di ujungnya itu ditaruh spermisid gitu ya. Biar nanti spermanya itu kalau masuk ke dalam vagina, ini mati kayak gitu ya. Kalau ditanya untuk mencegah penularan penyakit menular seksual atau PMS atau IMS, berarti jawabannya barrier. Jadi kalau ditanya nih, untuk kontrasepsi apa nih untuk mencegah menular seksual? Jawabannya adalah barrier. Boleh pakai kondom atau diafragma.
gitu ya. Karena ini yang KB hormonal. Kalau hormonal berarti isinya hormon. Bisa hormonnya kombinasi estrogen dan progesteron atau dia progestin only gitu ya. Cara pemberiannya bisa pakai pil atau pakai suntik atau implan. Ada tiga cara ini. Untuk mekanisme kerjanya sama semua. Yang penting kita mencegah sperma itu ketemu sama ovum. Berarti kita menekan ovulasi atau dia mencegah implantasi. Jadi kita kentulin nih lendir serviknya. Jadi lendir servik itu dikentalkan sehingga sperma itu sulit untuk berenang ya. Untuk nyampe ke bagian tuba gitu. Untuk metode hormonal, kalau dia minum pakai pil, jadi satu strip ini teman-teman isinya 28 tablet ya. Isi 28. Dua satunya itu dia yang hormonal, isinya 28 ya. Dua satu ini dia hormonal. Hormonal itu berarti pilnya itu isinya hormon. Kalau yang tujuhnya itu placebo. Kalau placebo itu isinya kosong. Kayak di gambar ini ya, putih-putih kayak gini nih. Nah, ini kan ada tujuh nih. Ini placebo semua nih, teman-teman. Nah, tapi kalau yang hormonal, warnanya kuning. Nah, tapi kenyataannya, nanti kalau misalkan teman-teman kerja di puskesmas, itu warnanya tuh nggak ada kuning sama putih. Warnanya tuh putih semua. Beda ini adalah ukurannya. Kalau ukurannya dia besar-besar kayak gini nih placebo. Kalau ukurannya kecil-kecil-kecil sama 21 jumlah, itu berarti hormonal isinya. Gitu ya. Ini untuk yang jenis pilnya. Kalau misalkan suntikan gimana? Kalau suntikan itu kalau kombinasi, berarti kombinasi. Jadi antara progesteron ditambah estrogen. Nah, dikasihnya sebulan sekali, gitu ya. Ini juga sebulan sekali nih untuk yang kombinasi. Tapi kalau yang progestin only, yang suntikan cuman isinya progesteron, teman-teman, itu dia suntiknya itu, dia IM itu setiap 3 bulan. Jadi biasanya pasien-pasien yang di puskesmas itu dipakainya Depo Provera ya. Atau ini nih, Norstin, ini nih, Nortisteron nih. Nah, atau Medroxyprogesteron. Jadi dia 3 bulan sekali suruh datang. Dia IM ya, di bokong, di gluteus ya. Bisa bokong yang kiri atau yang kanan, terserah. Yang penting 3 bulan sekali. Itu isinya progestin only. Kalau yang kombinasi tadi setiap satu bulan sekali disuntik gitu ya. Oke. Kemudian untuk ininya nih, kira-kira dok, saya kalau saya lupa minum gimana? Nah, itu paling pertanyaan tuh biasanya tuh. Dia bilang kan, dia kan kalau pil ini kan setiap hari ya diminum ya. Setiap hari nih. Kalau ternyata dia bilang tuh saya lupa minum tabletnya, kira-kira gimana ya? Nah, kalau misalkan dia lupa minum satu tablet yang pil hormonal, pil hormon ini kan berarti yang pil yang kuning ya. Dia lupa minum satu, berarti dia minum sekarang dua tablet. Jadi kita bikin kayak gini. Ini hari ini, ini besok gitu ya. Hari ini maksudnya adalah dia datang ke kita ya. Nah, dia bilang, dok, saya itu lupa minum satu pil, dia bilang. Kalau lupa satu pil, berarti dia langsung minum nih hari ini dua pil. Ya udah Pak, Bapak minum ya dua pil ya. Kayak gitu. Besok besok nggak usah ditambah. Jadi besok tetap minum satu pil aja. Kemudian kalau dia bilang, dok, saya lupa minumnya itu dua pil. Kalau dia lupa minum dua pil, teman-teman, hari ini dia suruh minum dua pil. Besok juga minum lagi dua pil. Kayak gitu ya. Kalau emang dia lupa dua pil atau lebih dari dua pil, dua berturut-turut dia kasih. Hari ini minum dua pil, besok minum juga ya Pak. Kemudian jangan berhubung seksual dulu 7 hari. Pakai kondom aja kalau mau. Gitu ya. Itu kalau misalnya dia lupa minum pil yang hormonal. Tapi kalau ternyata dia bilang, dok, saya tuh lupa minumnya yang placebo. Maksudnya yang warnanya putih ya. Nah, kalau warnanya putih, dia bilang, dia lupa minumnya berapa pil? Kalau dia lupa minumnya satu pil, ya udah Pak, buang aja tuh satu pilnya. Yang warna putih ya, jangan lupa ya. Yang placebo buang aja. Kalau dia bilang dua placebo dok, yang lupa nih, saya dua pil yang lupa. Ya udah dua pil yang placebo tadi buang aja. Itu untuk yang placebo. Tapi kalau hormonal, kalau dia lupa minum satu pil, hari ini minum dua pil. Besok minum wajar lah, satu pil. Tapi kalau ternyata dia lupa minumnya dua pil, hari ini minum dua pil, besok dua pil, berturut-turut 2 hari. Gitu ya. Jadi hari ini minum dua pil, besok dua pil, kemudian sarankan 7 hari pakai kondom dulu atau jangan berhubungan seksual dulu. Ini untuk yang implan. Kalau implan tuh ditanam ya berarti ya. Nah kalau ditanam ini isinya juga hormonal juga. Nah jadi kalau misalkan implan ini berdasarkan mereknya. Kalau mereknya dia Norplan, dia kerjanya tuh 5 tahun. 5 tahun diganti. Kalau dia yang Indoplan, dia itu 3 tahun. Gitu ya. Biasanya sih Norplan nih, tiap 5 tahun. Ya, sekarang kita AKDR. Kalau AKDR ini, dia kan masukin alat ya, masukin alat, kemudian nanti dia akan memunculkan suatu reaksi inflamasi di dalam rahimnya, karena dia itu ada benda asing yang masuk ke dalam uterus ya. Waktu pemasangannya yang paling bagus adalah setelah plasenta itu keluar. Kalau plasentanya keluar kan masih banyak darah yang keluar ya, jadi pemasangan AKDR itu bagus tuh pada saat-saat itu. Atau dia segera pasca salin, 10 menit sampai dia 2 hari pasca salin, boleh tuh masang AKDR. Karena masih ada cairan yang keluar. Jadi biar gak sakit tuh saat memasangkan si AKDR gitu.
Ini untuk kontrasepsi mantap nih. Kalau mantap, berarti benar-benar mantap ya. Jadi emang benar-benar paten. Jadi nggak perlu tuh pakai yang tadi pil, hormonal, sebagainya. Langsung aja dipotong aja di sininya, tracknya ya. Jadi jalurnya benar-benar dipotong. Kalau pada ini, dia tubektomi nih. Jadi tubanya tuh dipotong, diikat, dipotong. Tapi kalau yang ini, vasektomi. Jadi diikat dulu, baru dipotong juga. Gitu ya. Ini untuk yang kontrasepsi mantap. Oke, nah ini untuk yang kodar, kontrasepsi darurat. Nah, kalau kodar ini pilihannya yang tabel ini, ya. Jadi bisa nanti pilihannya mau pasang AKDR atau mau anjurkan pil. Nah, nanti teman-teman kasih tahu nih, indikasinya apa nih teman-teman anjurkan kontrasepsi darurat atau kodar apabila dia pemerkosaan ya, atau dia bilang dok saya itu pakai biasanya pakai barrier ya, pakai kondom, ternyata kondomnya robek, jadi kondomnya itu robek kemudian masuklah tuh dia spermanya, jadi dia takut nih dia hamil. Nah boleh teman-teman kodar, lihat harinya, kalau dia kurang dari 3 hari berarti bisa pakai pil, tapi kalau dia lebih dari 3 hari berarti pilihannya adalah AKDR gitu ya. Misalkan dia bilang dok saya itu udah apa namanya waktu itu kejadiannya itu udah 4 harian, nah berarti kan udah lebih dari 3 hari nih, berarti anjurkannya AKDR. Tapi kalau dia kurang dari 3 hari anjurkannya pil. Nah cara pemasangannya adalah kalau AKDR itu sekali pasang dipakainya sama 5 hari, nanti habis itu lepas aja. Tapi kalau pil ini dia kombinasi. Nah kombinasinya ini ada yang dosis tinggi, ada yang dosisnya rendah. Nah cara ininya kita kapan kita kasih tinggi atau rendah itu nggak ada. Kalau emang dia ketersediaannya dosis yang tinggi, kasihlah pil yang kombinasi dosis tinggi. Tapi kalau ada yang dosis rendah, kasihlah dosis rendah. Yang paling sering ditanya ke PD itu adalah dosisnya. Nah cara ngafal ini adalah kombinasi ini kan berarti ada estrogen, ada progesteron ya. Nah yang di depan itu adalah estrogen, estradiol atau estrogen ya. Nah, hafalin dosis yang awalnya, 0,05 itu pada yang dosis tinggi. Tapi kalau dosisnya rendah, itu 0,03. Nah, tinggal teman-teman kali 5 aja. Nah, ini juga kali 5. Jadi kalau misalnya di depan, tadi kan estradiol ya. Jadi estradiol ini dikombinasi dengan si levonorgestrel ya, oleh si progesteron. Nah, angkanya kan banyak. Cara ngafal ini hafal depannya aja. Dikali 5 kan jadinya 0,25 ya. Nah, berarti 0,05 ini untuk estradiol, untuk 0,25-nya adalah levonorgestrel, gitu ya. Sedangkan kalau yang dosis rendah, dia 0,03 si estradiolnya. Dikali 5, jadinya 0,15. Berarti 0,3 estradiol, 0,15-nya dia levonorgestrel, gitu ya. Untuk progestinnya, berarti dia sediaannya 1,50 levonorgestrel. Untuk pemberiannya itu dia sehari 2 kali, ya. 2 kali dikasihnya. Untuk tabletnya, kalau dosis yang tinggi, itu kasih sekali minum 2 tablet. Tapi kalau dosisnya rendah, kan karena dia rendah ya, jadi teman-teman 2 kali lipat nih. Yang tadinya dia 2 tablet, kalau yang dosis rendah, dia 4 tablet sekali minum. Kalau untuk progestin, dia 2 kali 1 tablet. Diberikannya selama 3 hari masing-masing. Kalau teman-teman kasih pil kombinasi dosis rendah, 3 hari. Pil yang dosis tinggi juga, ya udah sama-sama 3 hari semuanya. Kecuali AKDR. AKDR dipasangnya selama 5 hari, gitu ya. Oke, sekarang masuk nomor 22 nih teman-teman. Kira-kira kontrasepsi apa nih yang paling sesuai pada pasien ini? Nah, kira-kira apa nih? Mau di AKDR, mau di tubek, atau apa nih? Pilihan kontrasepsi yang sesuai. Pasien ibu-ibu ya, 29 tahun nih. Dia melahirkan anak keduanya 6 bulan yang lalu. Nah, datang untuk berkonsultasi. Dia bilang masih menyusui ya anaknya hingga sekarang. Pasien saat ini sudah mengalami head. Berarti kalau udah mengalami head, gak bisa lagi MAL ya. Karena kalau MAL tadi harus belum head ya. Kemudian dia memiliki riwayat nyeri juga selama head atau jumlahnya tuh membanyak banget jumlah darahnya saat dia datang bulan. Berat badannya saat ini normal, tidak ada riwayat keganasan. Dia memiliki kehamilan ektopik sebelumnya. Nah, kira-kira gimana teman-teman kontrasepsinya? Nah, dia golongannya apa nih teman-teman? Pakis asam sai nih teman-teman. Pakis, ASM, atau SAI. Kira-kira golongannya apa nih? Dia menunda, menjarangkan, atau dia nggak mau punya anak lagi, teman-teman. Kalau pada pasien ini kira-kira gimana? Nah, oke. Dia ASM. Setuju ya, menjarangkan. Karena dia 6 bulan yang lalu baru punya anak. Berarti dia pengen menjarangkan nih. Kalau menjarangkan, berarti kita pilihannya ASM. Yang awal-awal nih kita pilih nih, AKDR, gitu ya. Nah, pasien-pasien AKDR ini, teman-teman, itu nggak boleh pada pasien-pasien yang memiliki riwayat KET sebelumnya. Dia kontraindikasi nih, untuk riwayat KET sebelumnya.
Kenapa? Karena KET itu kan dia kehamilan ektopik terganggu. Jadi dia itu pada pasien-pasien AKDR, karena dia ada inflamasi di bagian pada saat dia melakukan pemasangan AKDR, itu dapat meningkatkan kondisi KET karena dia itu menghambat dari silia tuba. Sehingga silia tuba dihambat oleh AKDR menyebabkan KET itu dia akan tinggi resikonya kalau memang dia pasang AKDR. Apalagi pada pasien ini dia ada riwayat KET sebelumnya. Jadi dia kontraindikasi pada AKDR. Kontraindikasi pada AKDR itu pertama riwayat KET, kedua adalah PID. Kalau pasien-pasien yang udah memiliki penyakit inflammatory disease, ada infeksi radang paru, itu jangan teman-teman pilih AKDR, gitu ya. Jadi kontraindikasinya kalau nggak KET, PID. Nah, kira-kira sekarang kalau dia AKDR yang nggak bisa, berarti pilihannya apa, teman-teman? Nah, kalau dia AKDR nggak bisa, berarti ke S ya. Oke, berarti ke suntik. Nah, kira-kira suntiknya mau suntik apa nih, teman-teman? Nah, jawabannya apa nih jadinya sekarang, teman-teman? Oke, kira-kira apa nih? Dia kan tadi AKDR nggak bisa. Oke, berarti kan sekarang kita suntik ya. Nah, suntiknya apa nih? Pilihannya tadi AKDR kita coret. Kalau tubektomi kan dia belum belum cukup anaknya ya, berarti coret aja. Kalau pil, tadi kita injeksi ya. Oke, nah kalau injeksi 1 bulan tadi kombinasi atau progestin only, teman-teman. Kalau dia diinjeksi tiap 1 bulan. Nah, kalau injeksi 1 bulan kira-kira apa nih, teman-teman? Harusnya kan kita suntik ya. Nah, tapi ini dia kalau injeksi 1 bulan, itu ciri khas dari kombinasi ya. Kombinasi. Jadi dia itu ada progesteron sama estrogen. Pada pasien ini, dia masih menyusui. Ini ciri khasnya nih. Kalau dia dia masih menyusui, teman-teman, nah, kasihnya adalah yang progestin. Nggak boleh dikombinasi. Karena estrogen dan progesteron, kalau dikombinasi, dia dapat menghambat keluarnya air susu. ASI. Dia bakal menghambat ASI. Jadi kombinasi itu kita coret. Nah, berarti jawabannya yang progestin aja. Ya, yang aman buat ibu-ibu menyusui. Jadi kalau dapat pasien kayak gini, kalau emang dia masih menyusui, kasihnya progestin only. Tinggal dilihat ya, harusnya kan disuntik nih. Tapi disuntiknya itu kan dia ada dua nih. Kalau dia tiap 1 bulan, berarti dia yang kombinasi ya. Tapi kalau dia tiap 3 bulan sekali, ini kan progestin only nih. Nah, sebenarnya dia harusnya yang progestin only, injeksi ya, tiap 3 bulan. Tapi kan di sini nggak ada nih. Ya udah, berarti pil aja gitu. Yang penting isinya progesteron doang. Yang penting jangan dikombinasi. Oke, sekarang ini tujuan dari KB yang cocok nih, teman-teman. Kira-kira apa nih? Nomor 23. Yang ditanya adalah tujuannya. Dia menunda, menjarangkan, atau mencegah. Nah, kira-kira gimana nih? Dia wanita 39 tahun datang ya bersama suaminya. Dia mau konseling. Dia udah punya 3 orang anak. Nah, tadi kalau dia udah mulai 3 punya anak, kemudian usianya kita lihat ya, sudah lebih dari 35 tahun. Ini sebenarnya udah kita sarankan nih dia. Bu, ini steril aja ya. Nah, gitu ya. Ini sarankan ya, kalau emang dia udah cukup anaknya, usianya juga sudah lebih dari 35 tahun ya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Oke, mengakhiri kesuburan. Ada lagi nggak? Mengakhiri masa subur semua ya. Oke, ada lagi yang mencegah nih. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dapat soal kayak gini, dia bilang tidak ada riwayat sebelumnya. TTV, kemudian pemeriksaan fisik normal. Tujuannya adalah karena dia udah cukup semua, menjarangkan kita coret. Menunda kita coret. Gitu ya. Berarti kan mengakhiri, kalau mengakhiri kehamilan kan dia lagi nggak hamil ya. Berarti coret aja. Berarti antara C, antara si D. Mau mengakhiri kesuburan atau mencegah kehamilan. Jawabannya adalah mencegah kehamilan. Jadi untuk mencegah kehamilan ya kita tadi ya pasang tuh sterilisasi aja ya, tubek atau vasektomi. Kalau mengakhiri kesuburan berarti ini berhubungan dengan menopause ya. Nah, ini menopause nih. Karena kesuburan ya. Nah, beda sama mencegah kehamilan. Kalau mencegah kehamilan, berarti ini yang tadi, SAI ya. Nah, steril aja. Sarankan dia tubek atau vasektomi. Kalau nomor 24 nih, teman-teman. Kira-kira kontrasepsinya apa nih? Nah, dia ini perempuan, dia 44 tahun, datang ke rumah sakit untuk konsultasi. Dia lagi menyusui. Nah, usianya 7 bulan. Dia lagi menyusui ASI eksklusif anaknya hingga 2 tahun. Kira-kira kontrasepsinya apa nih, teman-teman? Eh, dia masih menyusui tadi, ciri khasnya. Eh, tapi dia udah 44 tahun ya, anaknya udah banyak. Nah, kira-kira gimana nih? Oke, jadi kalau saya dapat pasien yang kayak gini, teman-teman udah dapat nih, dia apalagi P4 ya, A0 ya. Nah, anaknya udah ada 4 anak tuh, dia udah 44. Oke, setuju ya. Jadi mendingan ditubek aja. Jadi dia itu udah masuknya ke tabel yang sebelah kanan ya. Dia sudah lebih dari 3 anak ya. Sama usianya sudah lebih dari 35 tahun. Ini teman-teman pakai yang SAI ya.
Nah, pakai sterilisasi. Padahal di sini clue-nya dia lagi nyusuin gitu ya. Nah, dia menjebak nih. Jadi kalau di sini dibilang, oh lagi nyusuin, eh pakailah si progestin. Nah, jangan ya. Lihat lagi clue di soalnya. Dia P4, udah punya anak udah 4. Kemudian dia usia udah 44 tahun. Kalau pakai pil-pil kayak gini, kemungkinan untuk hamil kan tinggi juga ya. Bisa juga ya. Nah, jadi teman-teman sarankan SAI aja, steril aja. Karena dia cewek, berarti tubektomi gitu ya. Jadi jawabannya benar yang D. Karena nomor terakhir nih, nomor 25 teman-teman, tentang kodar. Nah, kira-kira gimana nih? Dia bilang nih, dok, dia perempuan ya, baru menikah. Dia khawatir, dia hamil. Karena suaminya itu, dia nakal, dia nggak pakai pengaman. Nggak pakai kondom dia 4 hari yang lalu. Padahal dia pengen unda, katanya. Sorry, saya lagi ada kontrak kerja nih. Kontrak kerja nggak boleh hamil dulu. Dari PF-nya, batasnya normal, BB-nya ideal. Terus kemudian dari riwayat menstruasi teratur, nggak ada keganasan. Kira-kira kodarnya apa nih teman-teman? Nah, dia itu kodar, kodarnya mau dipakai apa nih? AKDR atau pil teman-teman? Atau dia diedukasi nih? Atau gimana teman-teman jawabannya? Oke, sip. Oke, ini bilang pakis ya. Oke, nah kira-kira kodarnya gimana nih? Teman-teman jawabannya. Nah, jadi kalau misalkan dapat yang kayak gini, nah teman-teman kalau kodar, kodar ya, kalau kodar ini pilihannya itu lihat dari dia berapa hari. Kalau dia kurang dari 3 hari atau lebih dari 3 hari. Kalau dia kurang dari 3 hari, pilihannya pil. Tapi kalau lebih dari 3 hari, pilihannya adalah AKDR. Untuk yang pakis asemsai itu kontrasepsi KB. Jadi beda sama kodar ya. Jadi kalau kodar ini kan kontrasepsi darurat nih. Pilihannya tadi tuh mau AKDR atau pil. Pilihnya tadi ada dosis tinggi, ada dosis rendah. Nah, kalau misalkan pada pasien ini dia sudah 4 hari ya. Jadi kalau misalkan udah 4 hari, berarti dia harusnya AKDR. Jadi ini jawabannya lebih ke D gitu ya. Oke, sip. Ya, jawabannya lebih ke AKDR. Kalau AKDR tadi dipakainya berapa hari teman-teman? Kalau AKDR pada kodar. Nah, dipakainya berapa hari kalau kodar nih? Kira-kira mau dipakainya berapa hari? 3 atau 5 hari teman-teman? Oke, sip. Jadi kalau misalkan untuk kodar, untuk yang AKDR itu dipakainya 5 hari, jangan salah ya. Tapi kalau pil, nah ini dipakainya selama 3 hari ya. Nah, ini juga pil progestin bisa juga tapi 3 hari. Nah, untuk cara pemberiannya tadi dilihat dari ini. Dia kurang dari 3 hari atau lebih dari 3 hari. Untuk pakis asemsai itu dipakai untuk kontrasepsi KB, bukan kontrasepsi darurat. Ini beda ya. Kodar sama yang kontrasepsi tadi tuh. Kalau kodar ini darurat. Jadi biasanya pasien-pasien pemerkosaan atau dia tadi nih dia nggak pakai pengaman atau pengamannya bocor itu pakai kodar. Kalau kodar lihatlah harinya kurang dari 3 hari atau lebih dari 3 hari. Cara pemberiannya bisa pil atau AKDR. Kalau misalkan yang dosis rendah tadi dia 0,0 berapa teman-teman di depannya ya. Nah di depannya 0,03. Tapi kalau tinggi dia 0,05 gitu ya. Nah dia itu yang di depannya estradiol. Nah, tinggal yang di belakangnya kali 5 aja, berarti 0,15. Yang ini dikali 5, berarti 0,05 jadi 0,25, gitu ya. Oke, sip. Kalau progestin tadi 1,5 ya dosisnya. Oke, sampai sini ngerti ya teman-teman ya, ada pertanyaan nggak kira-kira? Sebelum kita mengakhiri kelasnya nih, udah selesai. Kalau ada pertanyaan boleh ya di kolom chat ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak dokter Cindy. Teman-teman sekalian, kita seperti biasa akan masuk ke sesi pertanyaan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat seperti biasa. Kalau berkenan, bisa di-unmute saja dan disampaikan langsung pertanyaannya ke dokter Cindy. Nah, untuk pertanyaan dari